Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Yeah, of course hari ni aku nak review satu lagi kasut. So kita tengoklah kasut apa yang aku nak review hari ni. Alright, kalau Hans Abdullah dia akan cakap play my intro baby, tapi aku tak ada intro. So kita terus tengok kasut tu. Let's check it out. Let's go. Okay guys, so okay, inilah kasut dia, alright, yang korang dah tengok tadi. So pada tangan aku sekarang ni ialah sebuah kotak. Okay, sebuah kotak yang ada lubang. Alright, so kalau kasut kotak ni, kalau kotak kasut yang berlubang-lubang ni, korang dah boleh agak lah. So, ini adalah Women's Vapor Street Off-White. Okay, kasut ni aku beli daripada Oxstreet, macam biasa. Kalau video-video yang lepas aku dah bagi tahu macam mana nak dapatkan kasut dekat Oxstreet. Okay. So kalau yang masih belum lagi register, boleh sign up pakai aku punya link dalam description supaya korang boleh dapat $30 Singapore tu kredit ke dalam akaun masing-masing. Alright. Okay guys, sizing pada kasut ni ialah 12.5 US. Size perempuan untuk women's. Dan kalau kita buat conversion kepada UK is UK 10 for men's lah. Alright, actually kasut ni little bit bigger daripada aku punya size. Tapi aku dah try fit hari tu. Aku dah try fit dulu sebelum aku buat video ni. And kasut ni just sedikit je ada lebih dekat bahagian depan tu. So which is walaupun kaki aku size 9, aku masih boleh pakai lah size 10 hari ni. Alright. Okay, so kita tengok apa yang ada dalam kasut ni. Dalam kotak kasut ni. Okay, as usual, wrapping paper dia memang colour kuning lah, standard off-white-nya. And macam biasa, kalau kau beli dekat Oxstreet, kau akan dapat satu authenticity verified by the Oxstreet team. Alright, so ni card dia. Okay, so ini tengok, aku punya nama Oxstreet, Mama Uliuddin. So thank you Oxstreet sebab realisasikan aku punya impian untuk dapatkan sepasang off-white. Right. So I put this aside. So kita akan tengok kasut dia pula. Alright. So dalam wrapping ni, wrapping kuning ni, kau akan dapat satu lagi wrapping macam biasa, standardized. Dan inilah dia Women's Vapor Street Off-White. So aku letak dulu tepi bawah ni. Alamak. Apa ni? Bergegar sih lah. Aku letak sini lah. Okay, so ini adalah standard issue off-white yang mana bila kau orang beli, kau akan dapat off-white punya tag. Tapi dekat off-white tag yang ni, dia tak ada issue lot berapa. Okay, so ini yang kalau tak salah aku, kasut ni release pada tag. Kasut ni release pada bulan bulan 2 2019. So actually kasut ni dah 2 tahun dah dekat market, tapi aku baru dapat. Sebab aku cari-cari itu pun susah jugalah nak dapat kasut ni. Aku tak jumpa the right person je. Okay, macam okay, so kita tengok direct, kita terus pergilah pada kasut ni. So kau tengok kasut ni standardized. Bila kita beli dengan Oxstreet, kita akan dapat Oxstreet punya tagging juga. Alright, so kasut ni macam biasa, shoelace dia akan datang dengan perkataan shoelace dan satu lagi lacing kat luar. Okey. Ada perkataan shoelace juga. Okey, apa yang membezakan dia dengan Vapor Street yang ada Okey. So kalau kita tengok design yang Vapor Street yang ni, okey. Dia punya outsole dia dah datangkan dengan studs. Okey. Tapak wafer dan juga studs. So which is dia kat sini kalau nak kira ni dia keluarkan kasut ni untuk track and field punya use lah. Tapi yelah, kalau dah kau beli off-white, takkan kau nak guna untuk off, untuk track and field kan, betul tak? Okay, kasut ni pula dia datang dengan overlay plastik dekat luar.
Okey, yang tebal plastik biasa ni, ini memang signature off-white. Dan kalau kau tengok dekat back tab dia, ada kata ada logo Nike, sorry, ada tulisan Nike. So kalau dekat bahagian dalam ni pula, kau akan ada swoosh dan juga tagging orange macam biasa tu. Tapi yang ni swoosh dia bukan pada body kasut. Okey, swoosh dia ni pada plastik outsole ni, yang kat luar ni. Dan biasalah standard off-white punya off-white punya tag ni dekat sini. Alright, Beaverton, Oregon, USA 2019. Okey. Kasut ni juga dia datang dengan signature tongue, which is deconstructive tongue. Macam biasalah. Kau boleh tengok material dia, dan dia digunakan logo traditional Nike dekat sini. Okey, apa lagi yang aku nak cerita lagi kasut ni? Dan dia ada satu swoosh besar dekat outsole kasut ni. So, macam mana nak gayakan kasut ni? Okey, okay, ada lagi bahagian dalam. Okey, kita buka, kita tengok bahagian dalam pula. Okey, bahagian dalam pula biasa standard dia akan datang dengan dengan insole berwarna kuning dan juga ada swoosh yang kurus . Okey, so the left right, ini right right side. So yang ni the left side sama juga. Okey. Semua sama. Dia ada insole kuning. Dan okey, kita buka insole lah. Senang. So ini insole off white yang standard lah untuk tahun 2019. Okey. So apa lagi yang boleh aku cerita dekat sini? Tak ada apa. So lepas ni aku akan bagi view on feet lah, supaya korang boleh tengok macam mana kasut ni dekat on feet. Alright. So inilah pandangan hadapan kasut ni. Okay, ini pula pandangan sisi kanan, sisi kiri dan juga belakang kasut ni. Adakah persoalan dia, adakah aku akan pakai kasut ni? Yes, of course aku akan pakai sebab aku dah beli kan. Mostly kasut yang aku beli untuk review aku akan pakai dan aku tak resell balik. Tapi kalau ada ada request untuk beli, aku akan jual. Tengoklah, bergantung pada pair apa yang aku akan jual ataupun pair tu masih senang nak dapat ataupun susah. So harga tu kita boleh tengoklah, bincang kemudian macam mana. Kalau kau tengok pun aku punya workspace setup ni masih lagi tak siap. Ada few things yang aku kena ni lagi. Kalau kau tengok aku punya shoebox ni pun masih lagi kosong kan. That means ada lagi kasut-kasut dekat bawah ni yang aku kena review, dan lepas review baru aku letak dalam shoebox ni. So aku ada planning untuk letak LED juga dekat dalam shoebox ni. So DIY punya LED. Nanti mungkin kita boleh buat untuk next video. Mungkin dah siap. So aku akan tunjuklah kat korang sama ada okey ke tak. So nanti korang boleh komen lah sama ada perlu tak aku letak LED dekat dalam ni. So that's all for today untuk off-white vapor streak ni. Hopefully yang mana masih belum subscribe, boleh subscribe. Okay, tolong like video ni kalau kau rasa konten video aku ni okey. Yang mana masih belum lagi sign up Oxstreet, boleh sign up Oxstreet. Aku akan letak link dekat description. Kau sign up, kau automatically kau akan dapat last time $30, kalau tak salah aku sekarang dah $40, which is around RM50 juga untuk discount kan. So why not, orang nak bagi free, guna je lah. Okay, so register cepat dan terus boleh buat pembelian dekat Oxstreet. So sekali lagi aku ucapkan terima kasih dekat Oxstreet sebab dapatkan aku pair ni lah. Okay, so aku dah ada sepasang off-white, your turn pula cari off-white. Tapi aku rasa dengan kematian, dengan pemergian Virgil Abloh ni, aku rasa harga untuk off-street of course akan fly lah. Tapi mungkin tidak masih terdekat ni, tapi mungkin akan datang, akan fly harga tinggi lah. So why not you cop all your own off-white punya pairs, and then kalau kau nak hold
korang hold. Kalau korang nak pakai, korang pakai. Sebab pada aku, kalau beli kasut, kalau korang tak pakai, bukan satu kepuasan lah. Itu aku punya pendapat dan aku punya pegangan lah. Okay, so Virgil, thanks sebab dah create kasut-kasut yang orang kata gila mind-blowing. Rest in peace, brother. Alright, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.